Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel tentang Android 123 ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah video yang sebelumnya saya upload ya, yang berjudul cara promosi video ke Google AdWords ya teman-teman. Oke, karena banyak pertanyaan dari video tersebut dan saya akan mengulas dan memperjelasnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, klik subscribe dan like dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk ke Google Chrome. Oke, tentunya kalian sudah masuk juga ke channel kalian ya, ke YouTube Studio. Oke, ketika tampilan seperti ini, kalian pilih salah satu video yang akan kalian promosikan. Oke, saya akan mencontohkan satu buah video. Klik tanda panah yang ke bawah ini ya, dan kalian klik lagi promosi. Oke. Dan di sini kalian klik get started. Kita tunggu ya teman-teman, karena kemarin video di sinilah yang saya potong karena prosesnya lama ya dan jaringannya juga lambat. Oke, kita tunggu saja. Banyak yang bertanya di komen, link yang panjang itu berawal dari mana? Oke, dari sini yang kurang jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, ketika kalian sudah sampai ke tampilan seperti ini ya, oke, kita akan membahasnya di sini. Oke, di sini ada bagaimana Anda ingin menampilkan iklan di YouTube. Oke, kita klik diputar secara otomatis ya, sebelum video orang lain. Oke, kita geser ke kiri teman-teman. Nah, di sini ada pertinjau di ponsel ya, di smartphone. Dan di sini kita klik lagi pertinjau iklan di seluler. Nanti bagian bawah ada lagi link, teman-teman. Salin link dan bagikan ke perangkat seluler untuk melihat pertinjau iklan di perangkat tersebut. Dan saya akan klik salin linknya. Oke, kita keluar dan kita masuk ke notepad atau catatan, teman-teman ya. Oke. Dan kita bikin catatan baru. Oke, kita tempel linknya yang sudah kita salin tadi ya di sini.
Oke. Sudah saya tempel. Sekarang kita cari video yang akan kita bagikan ke sosial media. Oke. Masuk ke YouTube dan kita cari video. Cari video yang lagi viral tentunya. Maaf ya jaringannya lemot. Mohon bersabar. Oke, kita cari satu buah video yang akan kita bagikan di sosmed ya, dan kita salin linknya. Di sini kita klik dulu bagikan. Dan kita salin. Oke. Kita keluar lagi dan kita masuk ke catatan. Oke. Ini yang sudah kita tempel tadi ya. Oke, di bagian sini kita ganti link yang kita dapatkan di Google Ads tadi ya, teman-teman. Ini dia linknya di bagian sini. Oke, di bagian sini. Seperti ini. Oke. Dan kita maaf ya, dari tadi kita sudah menyalin yang dari YouTube ya. Kita bikin dulu catatan baru. Dan ini link dari YouTube. Oke, kita pilih yang ininya saja, teman-teman. Nah, kita klik salin dan back. Kembali dan balik lagi ke link yang dari Google Ads tadi. Oke, kita edit di bagian sini. Nah, oke, di bagian sini kita tempelkan link yang dari YouTube tadi. Oke, nah sudah kita tempelkan dan kita klik selesai. Dan sekarang kita akan mencoba membukanya. Kita tinggal klik saja dan langsung masuk ke YouTube. Oke, tunggu ya, jaringannya lemot. Oke, alhamdulillah ya, sekarang sudah tampil video kita. Sebelum video orang lain tampil, video kita dulu ya, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat saya akan lewat iklan, dan ini video asli yang kita akan bagikan di sosial media contoh ya. Seperti ini. Oke, mungkin kurang jelas, kita masuk lagi ke notepad ya, catatan yang tadi kita buat ya, teman-teman, yang dari Google Ads sama video yang dari YouTube tadi ya, yang kita salin linknya di bagian sini ya. Oke, sekarang kita keluar dulu dari YouTube. Close. Masuk ke notepad dan kita klik lagi. Kita lihat. Nah, kalian bisa lihat video saya dulu yang tampil, dan habis video kita baru video orang lain, teman-teman. Oke, bagi kalian yang mau berbagi link di sosial media, contohnya Facebook atau Instagram atau apalah, kalian bisa menggunakan Adply untuk mempersingkat URL yang panjang ini ya, teman-teman. Oke, contoh saya akan mencoba. Oke, untuk mempersingkat linknya kita menggunakan Bitly ya. Ini aplikasinya, saya sertakan juga di deskripsi ya. Oke, buka. Oke, kita buka dan kita salin dulu yang ada di notepad ya, teman-teman, yang ada di catatan. Kita pilih semua dan kita klik salin. Sekarang kita masuk ke Bitly.
kita klik tambah URL dan kita pastikan di sini, dan kita klik create, dan kita tunggu. Dan di sini kalian bisa buat nama kalian di sini dan hidden tag-nya di sini. Oke, kita klik lagi aja centang dan kita tunggu ya. Nah, seperti ini.